Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 114. Ada tugas. Nah, ini kita terjemahkan terlebih dahulu. Sebuah tabel di bawah menunjukkan kamu bahwa tiap-tiap kata kerja memiliki 4 bentuk yang berbeda. Dan untuk menyatakan sebuah tindakan yang sedang terjadi pada waktu dibicarakan, kamu menggunakan bentuk verb pada kolom terakhir. Jadi kolom yang ini pakai ing, menyatakan bahwa kejadian itu sedang berlangsung. Nah, ambil seluruh kata kerja utama, yang telah kamu pelajari di bab ini, dari teks pertama hingga yang terakhir. Masukkan ke dalam tabel di dalam keempat bentuknya. Jadi tugas kamu sekarang adalah mencari kata kerja ya di dari percakapan yang di atas, yang ini. Nah, dari ini ya. Nah, cari kata kerjanya, lalu masukkan ke dalam tabel. Setelah itu buat keempat-empat bentuk kata kerjanya. Nah, jadi bentuknya ada 4, yaitu to, present, past, dan dalam bentuk ing yang setelah to be ya. Nah, itu tugasnya. Tulis tangan kerja kamu itu di dalam kertas lembar. Pastikan kamu mengerti atau mengetahui makna masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika kamu nulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, tanya ke guru. Nah, beberapa contoh telah diselesaikan untuk kamu. Pertama, salin contoh tersebut. Nah, ini dia. Kita sudah buat tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, kita salin contohnya ya. Tapi sebaiknya 7, 8, 9, kemungkinan ada, kita lihat nanti, kita buat 13 saja dulu. Nah, jadi kita cari kata kerja yang to infinitive namanya ini ya. Lantas kita buat presentnya, pasternya gimana, dan bentuk ing-nya bagaimana. Ya, continuous-nya, bentuk continuous. Nah, kita lihat di halaman di percakapan awal. Nah, ini dia percakapan awal. Nah, kita cari kata kerjanya yang mana. Kata kerja itu, ini pakai is ya, bukan kata kerja. Nah, ini dia thing. Yang pertama, to think, kata kerja. Ya, presentnya think, pasternya think. Oops, kurang H-nya. Nah, to be progressnya thinking. Nah, yang kedua here ya, kata kerja to here past tense here ya, hearing. Yang di sini tidak ada. Nah, ini dia ada singing, to sing song ya. Kalau sing itu, kalau sing, oh bukan, sorry, kalau song lagu, sang, singing. Nah, lanjut listening. Nah, to listen
ya, pasten. Nah, itu dia. Itu di percakapan pertama. Kedua, go. To go. Go. When. Going. Staying. Ya, to stay. Stay. Stayed. Staying. Be quiet please, tidak ada. Trying. Ya. To try. Try. Try it. Ya. Ini ada kesalahan. Nah. Trying. Oh. Lanjut. Studying. To study. Study. Oh. Studied. Studying. Tidak ada lagi percakapan ketiga. Let's go sudah. Sudah ya, go sudah. Ask her. Nah, ini dia. Menanyakan. To ask. Ask. Asking. To make. Ya, ini kata kerja semuanya. Make. Made. Making. In posyandu tidak, ini tidak ada kata kerja. Ini doing. 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 Do sudah. Belum. To do. To do. Do. Did. Doing. Babies in neighborhood. Tidak ada lagi kata kerjanya. Ini tidak ada kata kerja. Comes. To come. Oh, bukan dam ya. Come. Come. Came. Coming. Coming. Ya. Terus cannot come sudah. Study group meeting sudah. Helping. Ya. To help. 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 Helping. Fixing. Ya, ini satu lagi. 14. To fix. Fix. Kata pastinya fixing. Ya. Tidak ada lagi. Ini lagi. Calling. 15. Habis ya. Sebentar kita tambahkan tabelnya. Tabel 5 ya. Ya udah, biarkan sajalah tambah seperti itu. Fix sudah. To call. Call. Calling. Nah. Lanjut. 16. Come. Ya. Come sudah. Sudah. Mixing. Ya, mix sudah. Mix belum. Nah, to mix. Mix. Oh, kurang satu ya. Sebentar. Kekurangan ini. Aduh. Ini call, call, calling. Nah, lanjut. Di bawah ini aja lah ya.
kita tambahkan 6. Nah, seperti itu. Ya, 16. Nah, 16 to call. Come sudah. Mix lagi sudah, to mix ya, to mix. Mixing. 17. Egg for pastry, my hand is full, tidak ada, please tell. Ya. To tell. Tell. Told. Telling. 18. You look very serious. Yeah, look. Nah, to look. Kelihatan, bukan kata kerja itu ya. Do sudah. I'm writing. Nah ini, write sudah. Belum. To write. Write. Wrote. Writing. 19. Trying. Ini kata kerja. Try sudah. Dah, ini sudah. Lanjut. Mop. Nah. Ya, to mop. Ya. Mop. Lanjut mop ya. Mop, mopping. Nomor berapa lagi? 20. Finish. Mopping finish sudah. Finish. I trip over the stool. Trip over ini bukan ya. Spill. Have. Ya. Yeah. Have. To have. Have. Had. Having. 21. Looking, look sudah. Look belum. To look. Looked. Looking. Looking. Let's go dah. Join them dah. Nah itu dia untuk terjemahan dan jawaban dari halaman 114. Jangan lupa subscribe, like, dan sampaikan videonya kepada teman dan guru. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.